model video klip, jadi teman-teman membantu Ica untuk merealisasikannya. Dan juga karena lagu Ica sendiri pop Melayu itu pas banget sama model lagunya, genre lagunya current band. Jogja. Yang pasti Ica, pertama Ica mau ucapin terima kasih banyak. Ica terpilih sebagai artis pendatang baru terpopuler AJV. Wah, terima kasih banyak untuk semua teman-teman AJV. Makasih sebanyak-banyaknya Abang, buat teman-teman semuanya. Jadi masih dipanggil Abang atau apa? Ica panggil Pak Opa. Iya, Ica jawab pertanyaannya. Ica memang mau memilih Bambang Andika untuk menjadi model video klip, jadi teman-teman membantu Ica untuk merealisasikannya. Dan juga karena lagu Ica sendiri pop Melayu itu pas banget sama model lagunya, genre lagunya current band. Jadi maka dari itu Ica pilih current band untuk gabung dalam proses video klip Ica ini. Termasuk pembikinan lagunya juga kita kerjasama bareng Mas Tama juga. Kalau ditanya ganteng ya pasti ganteng lah. Masa gak ganteng sih? Lebih ganteng aslinya kan daripada di kamera ya? Betul? Gak boleh peres Pak. Ayo, lebih ganteng mana? Aslinya apa di kamera? Aku muda aja. Yang pasti Ica bangga, bersyukur. Kalau dibilang deg-degan, pasti deg-degan. Karena apa? Bambang Tampan ini satu-satunya artis, pertama kalinya juga Ica dicium sama artis, baru sama Bambang Tampan. Jadi first impression, Ica dicium artis pertama kali sama Bang Andika. Wah, rasanya wow. Ada adegan cium kening, tapi dilakukannya 3 kali karena Bang Andika salah terus, gak tau gak mau kening, mau yang lain. Yang pasti Ica bangga dan bersyukur banget karena Bang Andika ini juga termasuk idola Ica juga ya. Banyak lagu-lagunya itu enak-enak. Dari Ica kecil, Ica suka banget sama lagu-lagunya Bang Andika. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah single Ica yang ini bisa gabung, dibantu sama teman-teman Kangen Band. Ica sangat berterima kasih banyak buat Bang Andika, buat teman-teman Kangen Band yang lain juga. Ica terima kasih. Mama, dibayar berapa? Oke, Bambang Tampan bisa dijawab.